Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Oke, di video kali ini aku mau room tour rumah aku. Nah, ini bagian depan di rumah aku. Ini yang selalu bikin sejuk ya teman-teman. Walaupun lagi cuaca panas, tapi ketika mendengar gemercik air itu rasanya sangat menenangkan. Kita lanjut masuk. Nah, ini di bagian ini bagian teras rumah. Ukurannya lumayan luas ya teman-teman. Di sini juga biasa dipakai untuk apapun lah, bisa untuk ngaji anak-anak, kemudian untuk kumpul keluarga juga di sini. Nah, dari sini, dari carport ini bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini bisa juga langsung ke sini. Ini bagian taman mungil di rumah aku yang sisa cuma segini ya teman-teman. Ini tuh sisa lahannya cuma segini, sedikit banget untuk dijadiin taman. Tapi alhamdulillah setelah aku ditanami, lumayan rumah ini tidak terlalu gersang. Nah, untuk menambah supaya lebih sejuk, ini aku manfaatkan juga dinding seperti ini. Nah, ini untuk janda bolongnya aku stek sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah ini tumbuh, lumayan tumbuhnya. Padahal ini dipupuknya itu cuma sama air aja sih, sering disiram, kemudian dikasih sama cucian beras itu airnya. Lumayan segini, lumayan subur walaupun gak terlalu montok. Nah, ini untuk posisi kolam seperti ini. Kolam ini walaupun kecil tapi bikin rumah jadi lebih sejuk dengan suara gemercik airnya. Dari teras depan kita menuju masuk ya teman-teman. Nah, ini ruang tamunya. Ruang tamunya ini mungil, ukuran 4 meter kali 2,5 ya. Di sini cuma ada kursi untuk tamu duduk ini. Nah, ini udah mentok sininya, udah habis.
Yan lagi apa? Makan apa, sayang? Jangan berantakin dong. Nah, di kamar utama ini, teman-teman, ada kamar mandi. Kamar mandi yang biasa aku bersihkan. Nah, sebelum kita masuk ke kamar mandi ini ada tempat cucian supaya kalau misalkan habis mandi tuh baju-baju kotornya itu taruh sini aja, jadi nggak berantakan di rumah. Nah, ini kamar mandinya. Kalau kamar mandi alhamdulillah selalu bersih, walaupun kamar mandinya ini udah lama usianya, udah hampir 12 tahun, alhamdulillah bersih. Gak perlu mewah ya teman-teman, yang penting bersih. Nah, ini nah, di sini juga aku mau nunjukin kaca yang kemarin aku bersihin ya teman-teman. Kacanya itu benar-benar masih bersih. Nah, ini dia kacanya yang kemarin aku bersihin, yang asalnya banyak keraknya itu masih bersih gitu ya. Dan cuaca di luar lumayan panas. Nah, itu jalan. Nah, di sini juga ada baju, tempat baju kotor dekat mesin cuci ini, biar baju-baju kotor itu nggak numpuk di mana-mana. Kalau ini tempat laundrynya, aku biasa naro-naro sabun itu, peralatan bersih-bersih, taruh di atas itu semua. Nah, di sini jarang sih sebenarnya dipakai untuk cuci piring karena di luar juga ada. Nah, ini dapur yang semula pertamanya bikin dapur tuh, ini dapurnya mungil. Nah, di sini tuh aku biasa asalnya itu naruh kompor tuh di sini, teman-teman. Di tempat yang ada itunya tuh. Sekarang udah berubah fungsi. Nah, kita keluar. Nah, ini dapur yang ada di luar di rumah aku. Nah, beginilah keadaannya. Ini sore ya, teman-teman, sekitar jam 2-an gitu. Kalau pagi di sini ada panas, biasa jemur di atas di situ. Panasnya itu pokoknya dari pagi sampai zuhur gitu ya. Kalau udah jam 2 sampai sore di sini nggak panas. Karena memang yang sebelah rumah aku itu tingkat. Nah, ini dapur yang udah aku makeover. Nah, di sini asalnya kolam ikan, teman-teman. Nah, ini posisinya ini tuh kolam ikan. Cuma ini di yang sebelah sini, tembok sebelah sini tuh dipotong. Jadi kayak gini, berbentuk deh. Letter L kayak gini bisa untuk dapur. Nah, ini aku makeover, asalnya warnanya itu hijau. Dapur ini warnanya hijau. Kalau untuk keramiknya warna-warni, karena memang udah beberapa kali rombak gitu ya. Nah, aku
Warnanya aku samain aja biar seragam, biar terlihat estetik, enak dipandang. Nah, ini. Jadi pakai wallpaper yang motif bata ditambah dengan yang warna coklat itu biar makin estetik. Nah, ini juga sama. Ini dulunya warna-warni ya, teman-teman. Warna hijau, warna putih. Kemudian aku seragamin aja menggunakan cat. Catnya ini cat khusus untuk keramik. Nah, di sini supaya ada ijo-ijonya, aku kasih taman. Biar di dapur tapi berasa di taman juga. Nah, ini untuk posisi ke rak. Nah, rak itu juga asalnya raknya itu jadul banget. Pokoknya itu pas pindahan dikasih sama mertua. Kemudian aku makeover raknya itu jadi warna putih biar senada dengan warna dapurnya. Ini asalnya tuh warnanya apa ya? Pokoknya gitu deh, teman-teman. Nah, ini juga udah copot nih pintunya. Aku ganti deh pakai gordeng. Jadi terlihat cantik ya. Nah, kalau ke sini ini tempat nyimpen ini baju-baju yang belum dimasukin ke lemari nih. Ya gini deh posisi kalau misalkan dilihat dari sebelah sini. Nah, walaupun di dalam rumah itu ada meja makan, tapi tetap aja kita makannya di sini lesehan, teman-teman. Nah, dari sini bisa masuk. Nah. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi anak-anak ini. Kamar mandinya lumayanlah bersih. Kalau untuk di kamar mandi, karena memang jarang dipakai untuk nyuci piring, bukan jarang ya, nggak pernah dipakai untuk cuci piring sama cuci baju. Jadi kamar mandi ini bersih. Nah, ini untuk tempat menyimpan barang-barang yang ya kayak mainan kayak gini, bantal-bantal juga di sini, tas anak-anak di sini. Di sini juga ada lemari. Ini lemarinya benar-benar lemari zaman dulu, teman-teman. Pas aku punya anak pertama, ini beli lemari ini. Masih kokoh, padahal itu mereknya itu merek apa ya? Nggak tahu tuh mereknya apa. Nah, ini kamar ini lumayan. Tapi sama sih sama kamar-kamar yang lain, ukurannya itu 3x3 meter. Cuma karena ini tempat segala macam ada di sini, jadi terlihatnya sesek gitu ya. Nah, dari kamar ini disekat sama kamar mandi. Nah, ini tempat kerja. Ini tuh asalnya kamar, teman-teman. Di sini tuh kamar dulu kamar bagian depan, ini kamar tamu di rumah aku. Nah, karena aku dulu jualan online itu, makanya ini aku bongkar kemudian dipakein inilah. Pintu yang aluminium ini kan untuk menyimpan supaya dagangan aku terlihat. Nah, ini etalasenya masih ada di sini. Sekarang aku pergunakan untuk menyimpan belanja bulanan aku di situ.
Dan itu juga sebagian masih ada sih baju-baju yang belum kejual gitu, teman-teman. Aku biarin aja, nanti juga dipakai sama anak aku. Masih ada sisa-sisa bekas dulu jualan online. Nah, ini foto-foto keluargaku. Nah, ini aku waktu masih punya anak tiga, teman-teman. Dikirain dulu berhenti di angka tiga gitu, ternyata sampai enam, alhamdulillah. Ini ruang kerjanya. Dari ruang kerja ini bisa keluar lagi, bisa tembus. Jadi rumah aku itu banyak pintunya loh. Dari bagian depan aja udah ada dua pintu. Kemudian samping ada samping sebelah kanan, sebelah kiri itu semua ada pintunya. Alhamdulillah. Kalau ada acara pokoknya bisa keluar masuk lewat situ. Nah, kalau depan rumah itu jalan raya, nah itu gangnya ya teman-teman. Nah, itu jaraknya itu sekitar berapa, 50 meter ya ke sana, ke jalan raya. Cuma di sini nggak berisik, biasa aja, walaupun dekat ke jalan raya memang bukan jalan utama. Paling enak tuh nongkrong di sini, teman-teman. Dengar gemercik suara dari air yang sangat menenangkan. Alhamdulillah, teman-teman, inilah keadaan real rumah aku setelah dibersihkan, dan ini adalah tempat untuk jemur-jemur pakaian. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.